Alhamdulillahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Goes Umaro dan Ulama. Untuk pembagian tugas dan rute perlu diketahui bahwasanya nanti kita ngambil setar di sini. Ngambil setar sini langsung meluncur ke selatan ke Jalan Ngepreng. Jalan Ngepreng belok kiri nanti ke Sekaran. Sekaran terus lurus ke selatan, belok kiri terus ke Kiringan. Kiringan, belok kanan. Belok kanan menuju ke Tanggulangin. Nah, Tanggulangin pertigaan itu lurus ke timur nanti. Anggota ke timur semua nanti ya. Terus keluar di Muyutan. Nah, rute gitu. Muyutan langsung ke kiri menuju ke Pendopo. Pendopo Kebon Candi. Nah, langsung belok kanan lagi. Kan lagi arah pedukuhan Buyutan, Kebon Sawo, terus belok kiri lagi. Akhirnya keluar jalan raya timur parkiran Aqua. Ya, timur Aqua. Lalu ke Tenggelis itu sampai di sini. Nanti peserta sampai di situ. Sementara lalu tar lagi tar pertama, kedua ya. Kelas ini kedua, nanti ke Lodo. Nah, Lodo lewat Wonogati. Bisa. Nah, ke pohon pisang. Pohon pisang di sana berhenti jahat ya. Semuanya. Ya, brak. Penghormatan. Berbarisan tanpa penghormatan. Berbarisan. Jalan. Assalamualaikum. Dan Bapak Bupati dan Wabub. Berada di Balai Desa Tenggilis Rejo,
lanjut menuju ke arah selatan. Pistol kedua berada di kebun pisau. Untuk itu kami informasikan juga di beberapa pit stop yang sudah disiapkan oleh panitia, pit stop hanya diperkenankan untuk tamu undangan VIP saja. Untuk para peserta yang lain dimohon untuk bisa lanjut sesuai dengan rute yang sudah ditentukan oleh panitia di sepatah pagi hari ini. Baik para peserta goes, kita saksikan Bapak Bupati Pasuruan, Bapak Wakil Bupati Pasuruan, didampingi oleh Roy Syuri, Gubernur Jawa Barat, Betul Ulama Kabupaten Pasuruan, Ki Haji Muzaki Miro Alim, juga sudah menuju ke lokasi pemberangkatan. Sesaat lagi akan segera diberangkatkan jagoan Jamaah Goes Sarungan di sempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami informasikan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, gunakan masker dengan baik dan benar, dan juga tetap menjaga jarak. Bang, mana sepeda? Sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Ya, kami meriahkan Ketua Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, Ki Haji Muzaki bin Alim, para alim, para ulama, para masyayikh. Yang terhormat Bupati Pasuruan Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SAMMA, Wakil Bupati Pasuruan Ki Haji Abdul Mujib Imron SAMH, dan seluruh jamaah Goes Sarungan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk di Desa Kalirjo, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah terlebih dulu kita simak sambutan dari Bupati Pasuruan. Pada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SAMMA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarramun Kiai Muzaki Birul Alim. Kiai matur nuwun, Kiai. Ini ngerepoti nih. Jagongan ini ngerepoti. Beserta keluarga besar beliau, Gus Nukman, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kiai Mujib Imran, Wakil Bupati Pasuruan, Kiai Imran Mutamakin, Ketua Polsek, Pak Dan Ramil, dan tentunya seluruh keluarga besar dan seluruh keluarga kepala desa sekecamatan Gondangwetan yang saya cintai dan banggakan, seluruh peserta olahraga atau yang sering kita dengar jagongan jamaah Goes Sarungan, semua yang hadir tepuk tangan untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita semua selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama kula dan Pak Wakil Bupati nomor satu menyampaikan dan mengaturkan matur nuwun dumateng Kiai Muzaki dan keluarga besar, juga kepada kepala desa, Pak Camat, Kapolsek dan Danramil atas berkenannya. Goes ini rutin Insya Allah tiap Jumat kita laksanakan, kecuali yang tidak kita laksanakan. Jadi kadang-kadang bisa ulang pisan, kadang-kadang rong minggu pisan, kadang-kadang seminggu pisan. Harapannya
adalah untuk menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan ikhtiar dan usaha kita. Pesan saya dan Pak Wagu, Niki Yai, selain ucapan tasyakur, alhamdulillah Kabupaten Pasuruan sampun zona kuning. Artinya COVID ini sudah semakin menurun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi kula kali Pak Wagu tetap pesan, ya. Ini tidak bisa kita tinggalkan. Makanya tetap pakai masker, jaga jarak, ya, sering cuci tangan, pola hidup sehat dan bersih harus kita lakukan. Nyuwun tulung Pak Kades, ini juga disampaikan kepada seluruh masyarakatnya, tetap kita jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Ini salah satu upaya kita, termasuk hari ini pagi ini Gowes ini dalam rangka meningkatkan apa? Imun, ya. Meningkatkan imun. Imun niku napa ya nggih? Imun niku kekuatan dan kekebalan tubuh, ya. Masih bupati niki nggih sami ya. Bupati Wabub niki juga sama-sama manusia juga membutuhkan imun. Ada yang bupati yang paling kuat imunnya yaitu Bupati Jombang. Karena namanya punyai imun jida. Niku bulike Pak Wabub. Ya, matur nuwun semua, terima kasih. Nanti jalurnya kurang lebih 30 km ya. Tapi insya Allah semua para kiai jamaah Gowes Sarungan kuat giat ya, karena rutin pelayan giat. Nah ini kita lihat di kaosnya, matur nuwun, terima kasih untuk Gondang Wetan, tepuk tangan. Terima kasih atas nama jagongan jamaah Gowes Sarungan mendapatkan kaos lagi. Insya Allah tiap minggu akan dapat kaos lagi. Saya harapkan seluruh anggota menyiapkan lemari di rumah masing-masing hingga bisa jadi kenang-kenangan. Jadi kita lihat di sini I love Gonta, ya. Yang kanan I love Gonta, yang kiri I love Ganti. Jadi I love Gonta Ganti. Mudah-mudahan nanti selamat dan sehat semua. Kita harapkan Yai memimpin doa untuk kita semua. Saya dan Pak Abu juga mohon doanya, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah. Pak Kades, matur nuwun, terima kasih. Wah ini dari mana ini? Bajangan, Pak. Bajangan hadir, Pak. Bajangan, kumpulan nilai iman NU itu mau apa sih itu? Menjaga tradisi dan santri dan negeri. Oh, monggo tapi gak hafal tulisannya. Agak kelihatan, Pak. Alhamdulillah ya ibu wadah yang melok di balik dari kalangan tua sampai anak-anak lah bukti nih kita sebagai pakaian TK ini lah ini. Nah. Hormatan nuwun, mugi-mugi selamat kabeh. Seluruhnya sehat walafiat, anak-anak kita, keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Matur nuwun, Allahumma afiq lakum bitolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala muslimin wa 'afina 'anil muslimin min afati dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma sallimna wa muslimin wa afina wa muslimin min afad dunia wa virus corona wa adabil akhirah. Allahumma rabbana atina fi dunia khasana wa fil akhirati khasana wa qina adzabannar. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa dunyana wa ahlana wa qulubana wa amalana wa auladana wa la tasrif lana fi imanana. Allahumma yassir umurana umurat dunia wal akhirah wa khassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah zahiran wa batinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatiha. Amin. Sudah bersiap tampaknya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dari hitungan ketiga, yang sudah berkenan untuk memberangkatkan peserta jagongan di kesempatan pagi hari ini, tetap jaga jarak, tetap tertib di jalan selama berkendara,
sampai jumpa di garis finish. Tetap tertib selama berkendara. Sampai jumpa di garis finish. Konten. Tetap tertib, tetap gunakan masker dengan baik dan benar. Sampai jumpa di garis finish. Sampai jumpa di garis finish. Main, aku main. Main, aku.